Hey, yo, what's up, Mas Bro? Balik lagi di channel gua, Nuga Prison. Oke, Bro, jadi video kali ini gua bakal kasih tutorial lagi. Yang pasti seputar eFootball Point yang lagi rame-ramenya gitu ya. Karena banyak banget yang komen di kolom komentar, "Bang, bagaimana caranya bikin akun kedua atau kita klaim akun kedua kita di PC atau di laptop yang sama?" Itu mah sangat mudah sekali, easy bro ya. Makanya banyak yang buka jasa top up itu, karena memang untuk satu PC itu bisa login ke beberapa akun. Nah, untuk syaratnya kalian cuman atau hanya butuh email atau Gmail yang banyak aja bro. Jadi semakin banyak Gmail kalian, jadi semakin kalian juga banyak bisa login ke akun-akun PES Mobile kalian bro ya. Oke, langsung aja. Untuk bahannya kalian bikin dulu Gmail baru. Nah, seperti ini ya. Mau di HP boleh, mau di laptop atau di PC kalian juga langsung boleh, bro ya. Jadi ini langsung di sini gua bikinnya di langsung di website Gmail-nya, bro ya. Gmail-nya. Nah, pertama-tama kalian buka aplikasi Steam. Nah, Steam ya, yang pasti ya, untuk mengklaim sebuah poin itu kalian harus login dulu Steam. Nah, ini ya, di sini kalau kalian yang udah punya, ini gue bakal coba login dulu ke akun gue ya. Nah, bisa ya, ini gue contohin dulu biar kalian itu nggak bingung gitu. Nah, di sini kan kalau kalian udah mengklaim sebuah poin ya, kalau kalian udah mengklaim sebuah poin terus kalian keluar dari aplikasi PES-nya, kalian klik yang ini nih. Nah, yang kecil ini yang ada namanya, kalian klik, terus kalian pilih log out of account. Terus kalian klik aja log out ya. Oke, mantap. Jadi seperti itu kalau kalian mau mengklaim akun yang berbeda. Jadi setiap Gmail itu hanya bisa mengklaim satu akun PES Mobile aja, bro ya. Nah, di sini kita bakal coba bikin akun Steam baru. Jadi buat yang mau klaim lagi harus pakai Gmail baru atau akun Steam baru. Karena untuk akun satu akun Steam atau satu akun Gmail hanya bisa mengklaim satu mengklaim satu akun aja poinnya gitu ya. Ini gua namanya lupa lagi tadi apa? White 7260. Oke, kita langsung aja daftarkan. Seperti itu ya. Kita konfirmasi aja emailnya. Kita copy terus kita paste. Nah, di sini kalau udah seperti ini, kalian klik yang robot ini. Terus kalian pilih motorcycle. Verify. Oke, centang ini dan klik continue ya. Why? 7260@gmail.com. OEM7260@gmail.com. Kita klik ini, terus kita cari yang busis ya, verify. Continue. Oke, udah. Ini jadi tinggal tunggu verifikasi your email. Kita coba buka emailnya. Nah, ini udah ada ya. New Steam account verify. Kita klik verify my email address. Oke, sudah terverify ya. Mantap sekali. Di sini kita langsung aja login dengan akun, atau kita daftarin dulu namanya ya. Kita daftarkan namanya dulu, nama akunnya, terus kita masukin passwordnya bro, pasti bebas ya, passwordnya nggak perlu sama dengan password Gmailnya. Oke, kita klik done kalau udah. Oke, new account created successfully, continue, dan kita langsung aja login bro. Login ke Gmailnya atau ke akun Steamnya ya. Oke, kita masukin passwordnya. Kita klik remember my password, kita login aja langsung bro. Oke, jadi sudah terlogin bro. Nah, kalau udah seperti ini kalian bisa langsung buka PES-nya dan langsung mengklaim poin
tersebut, bro. Oke, jadi segitu aja video kali ini, bro. Semoga bermanfaat. Terima kasih.